balik lagi sama gue Ali Rais di channel vlog terlengah dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRW. Kali ini gue sama Mas Akbar, brand ambassador kita lagi tahun 2022. Terima kasih HSR karena masih percaya sama Akbar Rais. Mas, boleh nggak ceritain sedikit dong flashback tentang bagaimana sih kok bisa kenal sama HSR Wheel, seperti apa awal mulanya, boleh nggak? Flashback ya, awalnya secara singkat kita cuma mau balik aja. Bye! Kita cuma mau balik aja. Pertama kali kita ketemu. Mau balik? Ya, pertama kali kita ketemu itu sama HSR itu lebih ke drifting pada saat itu kan. Oke. Okay. Dia melihat mungkin kalau misalnya velg HSR dipakai sama saya di drifting itu apa ya, melambangkan kekuatan velg gitu loh, dan itu yang lagi dibutuhkan sama HSR untuk proving durability ataupun reliability-nya gitu loh. Dan kita coba pada saat itu dan ternyata memang oke. Dan akhirnya kita kerjasama ke depannya, dan sampai saat ini mungkin dulu banget pada saat pertama kali mungkin ya HSR belum kayak sekarang ya, jauh ya dari sekarang, karena sekarang tuh udah bener-bener yang bisa dibilang top brand di Indonesia untuk velg ya, bisa dibilang udah top lah sekarang, orang pada nyari HSR gitu. Dan gue seneng banget karena gue jadi bagian dari proses itu. Oke, okay. Berarti kalau misalnya kita tangkap nih, Mas Akbar dulu itu ditawarin, Mas boleh nggak nih pakai velg kita dong buat drifting, seperti itu. Iya. Nah itu setelah dipakai itu gimana sih Mas, memang pada saat itu, waktu itu pakai velgnya apa sih? Aduh, apa ya? Tipenya apakah yang Force juga kah? Oh enggak, tipenya yang casting. Okay. Dan dulu itu nama velgnya HSR belum ada nama-namanya kayak sekarang. Oke. Okay. Jadi dari namanya belum ada, kayak contoh misalnya sekarang ada RS1, RS2. Zaman dulu tuh nggak ada. Oke. Okay. Gitu. Jadi kita masih ya waktu itu nggak tahu namanya apa, nggak ada namanya lah pokoknya pada saat itu. Yang pasti ada velg nggak ada namanya. Ya ada velg. Tapi itu ada casting. Namanya. Casting. Masih okay. Casting okay. Pada saat itu. Oke. Okay. Dan bagaimana Mas dipakai untuk drifting tuh waktu itu seperti apa sih? Jadi waktu itu ya casting ya, ini kita casting, ngomongin casting. Ya, waktu itu beberapa kali memang kita pakai drifting. Pernah sekali ada yang nabrak dan agak retak pertama kali. Terus retak, kita sounding ke tim manajemennya dari HSR dan ternyata diperbaiki. Sekarang udah lebih bagus gitu loh. Sangat jauh. Even yang castingnya pun sekarang jauh lebih bagus. Punya pengalaman buruk nggak selama pakai HSR? Ini honest review, harus jujur. Pengalaman buruk ya, mungkin ya waktu awal-awal kualitasnya belum kayak sekarang. Okay. Karena kan makin kesini kualitasnya makin dikembangin lagi kan, dulu masih belum. Jadi pada saat itu tuh, pecah atau retak lah gitu ya sebutannya, ya kita kasih tahu dan di develop lagi gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Berarti waktu itu memang kendalanya adalah di kualitas. Di kualitas. Pertama kali pertama ya? Pertama kali. Itu 2000 berapa ya Mas? 2015 ya? 15. Di 2015. Oke, okay. Terus untuk sekarang saat-saat ini nih kan memang Mas Akbar juga bilang ini HSR tuh udah jauh lebih baik ya, segala macam. Seperti apa sih kendalanya gitu loh, untuk karena kan di sini Mas Akbar juga salah satu perannya itu untuk membantu mengedukasi nih kepada para pengguna mobil di Indonesia gitu. Ini ada satu brand velg lokal yang cukup worth it untuk dipakai. Ada paling, kendalanya nggak sih? Enggak, sebenarnya paling gampang adalah gini. Mobil yang saya pakai buat drifting itu kan menggunakan velg. Udah pasti kan pressure-nya akan lebih banyak nih karena dia nggak grip tapi dia di push over gitu kan, dia harus ngelawan kecepatan sprint, terus juga harus melawan as roda dan direm, dilepas. Jadi dia harus punya daya tahan yang kuat kan. Nah, itu velg udah beberapa kali nabrak, udah beberapa kali nyerempet, banyak hal yang udah ditabrak lah pokoknya, dan ternyata velg itu masih baik-baik aja, paling cuma lecet. Oke. Okay. Nah, itulah bukti kekuatannya. Jadi kita berpikir ketika satu brand udah bisa bikin velg yang kuat kayak sekarang yang gue pakai HSR Forge, dia pasti udah memikirkan untuk yang versi castingnya. Dan jadi yang castingnya pun juga udah pernah kita coba juga ya, udah pernah kita review juga, dan memang seperti itu gitu. Okay. Dan kita orang percaya ketika oh lo bikin velg Force aja kuat, apalagi lo bikin velg yang biasanya, karena lo pasti udah mengerti tentang struktur dari desain velg itu dan kekuatan si velg. Ya, berarti nggak ada kesulitan lah ya untuk mengedukasi ada. Dengan adanya velg baru segala macam seperti ini. Sama sekali tidak ada kesulitan, ini semua udah bener ya. Ya karena memang udah ditunjukkan dengan kualitas sih lebih tepatnya. Oke, terakhir Mas, ada harapan tersendiri nggak sih di tahun 2022 sebagai brand ambassador dari HSR? Harapannya adalah di tahun 2022 ini semoga ya velg HSR ini makin banyak diminati, terutama buat teman-teman yang di luar kota supaya merasakan, karena kan ganti velg itu sebuah keharusan supaya mobilnya tambah ganteng. Sadi. Oke, okay, thank you Mas Akbar, sampai jumpa.
Segitu dulu, Boy. Jangan lupa, ingat velg. Ingat ASR. Assalamualaikum.